Gambar dulu. Gambar dulu. Gambar dulu. Gambar dulu. Aku yang marah buat gua. Gua ni nak buat sebenarnya. Ayo, you talk. Nama apa? Talk sikit, cakap sikit. Nama, nama siapa? Nama? Ini kedai, jual apa? Itu. Ini? You? Tak ada. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, atas segala nikmat yang telah diturunkannya kepada kita. Hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan di mana di Jabal Thor terdapat sebuah gua yang dikenal dengan nama Gua Thor. Gua ini adalah tempat bersembunyinya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar, menghindari kejaran orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy ketika beliau hendak melakukan hijrah menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, selepas dari Jabal Thor kita akan terus menuju ke Arafah. Kita akan melihat situasi dan kondisi Arafah saat ini. Arafah merupakan tempat wukufnya para jemaah haji nanti di 9 hari bulan pada bulan Dzulhijjah. Kau ni di tempat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wukuf. Wukuf di Jabal Arafah lah, ke pusat masjid, ya, ke Masjid Nabawi yang sekarang. Jadi beliau singgah di sini untuk melakukan sholat Jumat. Beliau singgah di sini untuk melakukan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah di tempat ini, ya, 2 rakaat, dan bisa dilanjutkan dengan sholat sunat duha, ya, sholat duha, ya. Dan kita berada di mana, Syekh? Dan kita berada di Masjid Quba. Sabda Rasulullah, barang siapa yang mengerjakan ibadah sunat di sini, solat sunat di sini, dijayai nanti dengan berwudu daripada tempat kita rumah, sama seperti mengerjakan umrah. Ustaz. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Haji.